Di Lintas News pagi akhir pekan. Pemirsa, mendadak tanah ambles menjadi danau di Kabupaten Tuban, Jawa Timur menghebohkan warga sekitar. Lubang berdiameter sekitar 30 meter itu membuat warga penasaran. Fenomena tanah ambles yang berubah menjadi danau di Desa Tasikharjo, Kecamatan Jenu, Kabupaten Tuban, sontak menghebohkan warga sekitar. Warga penasaran dan langsung mendatangi lokasi terjadinya fenomena alam itu. Peristiwa itu pertama kali diketahui pada Rabu pagi saat warga menggembala ternak di area tersebut. Warga heran saat melihat lubang sekitar 30 meter dengan kedalaman 3 hingga 5 meter. Pasalnya, warga tidak merasakan adanya getaran yang diduga menyebabkan tanah yang biasa digunakan untuk menggembala ternak ini ambles hingga berubah menjadi danau. Ini sudah berapa hari, Mbak, kayak gini nih? 3 hari, Pak. 3 hari. Saat ambles itu tidak ada orang di sini ya? Tidak ada ya? Kosong gitu ya? Kosong. Hewan ternak juga nggak ada yang di atas itu, Pak? Tidak ada ya? Khawatir terjadi hal-hal yang membahayakan, pihak desa melaporkan fenomena alam ini kepada pihak kepolisian yang langsung memasang garis polisi. Itu awalnya tempat pengembala itu. Jadi itu kan dulu kan persawahan, jadi tanahnya juga seperti itu. Kok tiba-tiba ambles itu kan kita nggak tahu penyebabnya itu. Untuk mengetahui secara pasti fenomena alam tersebut, pemerintah desa bersama instansi terkait akan melakukan penelitian apakah amblesnya tanah tersebut berbahaya atau tidak bagi masyarakat setempat. Dari Tuban, Jawa Timur, Pipit Wibawanto, iNews melaporkan.